berarti di, dicabut sekalian hari ini yang kemarin. Ya, masih proses lah, tapi kan surat perdamaiannya sudah ada. Tinggal diajukan saja. Itu. Jangan baju dah. Saya hari ini kami dari Masjid Amal and Partner, saya selaku kuasa hukum dari saudara Baim dan Bapak Ula. Hari ini agendanya mendampingi saksi ya, saksi dari kru dan kameramen. Tahapnya sih sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, kita akan mendampingi dari saksi ya. Mana bang orangnya? Ini dari kameramen dan kru ya. Berarti ini atas laporan dari sahabat polisi bang? Iya, sahabat polisi ya pasal 220. Kita hari ini diundang ya untuk melakukan nantinya di BAP. Seperti itu. Kan kemarin abang sempat ngajuin untuk ini perdamaian? Iya, masih proses ya, karena suratnya sudah naik juga, sudah secara prosedural. Tinggal nanti ditunggu saja balasannya kan. Kita sudah bersurat secara resmi. Dan saya juga nanti akan memberikan surat kesepakatan perdamaian juga. Dari yang kemarin sudah tercapai kesepakatan dari yang laporan pasal 36 Undang-Undang ITE. Berarti dicabut sekalian hari ini yang kemarin? Ya, masih proses lah. Tapi kan surat perdamaiannya sudah ada. Tinggal diajukan saja. Itu. Hari ini Kak Baim nggak ikut mendampingi, Bang? Karena memang belum dipanggil hari ini. Hanya saksi-saksi dahulu dari kameramen dan kru. Begitu. Bang, kan di artikel kemarin bilang udah berdamai, itu ada dua kasus lagi, Bang, di Polres. Maksudnya itu apa sih, Bang? Yang saya tahu, pelapornya satu lagi kan sahabat polisi kan, sama satu lagi ITE juga. Tapi pasalnya pasal 27 ayat 3. Begitu. Tapi yang satu ini sudah ada sidik cerah ya, yang kemarin pasal 36 sudah terjadi mufakat dan adanya kesepakatan perdamaian. Ya, satu persatulah kita selesaikan. Gitu. Tapi tadi Baim sempat posting dia udah selesai nih, artinya udah selesai masalahnya semua atau gimana? Ya, mungkin ya didoakan saja bisa selesai semuanya kan, tapi tentunya satu persatu kan, ini lagi proses. Kita akan ada panggilan yang kita datangi, ada panggilan yang kita dampingi dari baik dari saudara Baim dan Paula dan juga dari grup-grupnya semua gitu. Bang Maci, kan yang kemarin kan berakhir damai nih. Ya. Yang dua lagi kan masih dalam proses. Ya. Optimis bakalan damai juga masih Bang Maci? Ya, kalau saya sebagai kuasa hukum ya optimis untuk menyelesaikan semuanya ya. Seperti itu. Ya, oke. Mungkin masuk dulu. Masuk dulu aja. Terima kasih, Bang.